Yo guys, kembali lagi di channel saya Asep M Toha ya guys ya. Nah, jadi sekarang aku sedih karena channel YouTube aku ada yang ngehack guys. Sumpah aku baru nge hari ini bahwa channel aku dihack karena kemarin belum ada yang ngehack. Aku tahu dari WhatsApp. Tadi si siapa si Skitot ngirim di grup itu kan. Kok ada gua live streaming gitu. Terus apa namanya jadi Dogecoin News. Itu kayak cryptocurrency gitu ya nama-nama cryptocurrency. Terus aku kaget kan, kenapa lah kok bisa gitu. Aku jadi keinget sama channelnya Gen Halilintar gitu, yang sama dia juga sama dihack sama Adroom. Itu juga sama-sama ya gitu, kayak Bitcoin gitulah ya intinya, sama orang-orang yang ngebahas cryptocurrency. Nah, di sini posisinya channel aku masih dihack ya, kalian bisa lihat sendiri nih di YouTube. Nah, kalian bisa langsung searching Asep M Toha dan kalian lihat sendiri, namanya berubah jadi Dogecoin News dan videonya cuma 77 video, padahal video aku udah 200-an kalau nggak salah, udah 200-an lebih. Kita lihat. Nah, di berantainya jadi tidak ada apapun, jadi kosong. Dan di video ini ada video live streaming terbaru, yaitu tadi pagi ya, sekitar jam 6. Ini masih ada video aku sebagian, tapi ini video-video zaman dulu banget. Nah, kita lihat. 4-5 tons. Hopefully closer to 5. It's jelas, you know, this math. Jelas orang luar ya, gak ngerti aku ngomongnya juga. Dan kalian bisa lihat sendiri di bagian channel di sini, di bagian tentang. Lokasinya jadi Amerika Serikat. Padahal dulunya Indonesia asalnya. Oke, jadi sekarang hari ini aku akan mulai urus gimana pun caranya, mengikuti ya tutorial. Semoga saja channel saya dapat kembali ya. Nah, oke guys, jadi sekarang hari ini YouTube aku sudah bisa dipulihkan guys, udah berhasil dipulihkan sama tim YouTube-nya ya, yang kemarin itu pas hari Senin ke hack. Sekarang alhamdulillah udah bisa kembali guys. Kalian bisa cek lagi, namanya sudah Asep M Toha lagi ya. Dan ini melalui proses yang sangat panjang ya, saya bersama tim kreator YouTube. Dan terima kasih juga kepada tim YouTube yang sudah berusaha memulihkan akun saya. Dan kalian bisa lihat sendiri sini, kita kalau saya ngirim email ke YouTube ya. Nah, ini pertamanya kini terima kasih karena saya sudah melaporkan masalah saya gitu kan. Nah, ntar dari YouTube-nya kalian bakal ditanyain lagi, bakal ditanya-tanya lagi. Seperti ini pertanyaannya guys. Kapan tanggal pembuatan channel, terus apa channel vertikal Anda, sampai sebutkan semua perangkat yang saya gunakan gitu kan. Pokoknya terus saya balas dan dia akan ngobungi lagi terus lagi sampai akhirnya kabar baik, ini channel Anda telah berhasil dipulihkan. Nah, sampai gitu ya guys ya. Jadi alhamdulillah channelnya udah kembali. Dan bagi kalian, jika kalian mengalami hal seperti ini saya kasih tahu caranya gimana ya, cara ngatasinya gimana. Pertama, jangan panik dulu, jangan putus harapan gitu kan. Kalian bisa pergi ke channel kalian yang kena hack, terus kalian klik di pojok kanan atas yang foto profil itu. Nah, di sini kalian klik bantuan. Nah, pasti klik bantuan. Di sini kalian pilih yang hubungi kami. Nah, mari kita mulai. Nah, katanya mari kita mulai. Nah, contohnya ini akun saya kena bajak, mohon bantuannya untuk pemulihan ya, misalkan gitu.
kemarin saya gitu. Berikutnya akun dibajak. Nah, terus setelah ini kalian klik yang langkah berikutnya. Nah, di sini pilih opsi email ya, guys ya. Nah, kalian tinggal ketik nama depan kalian, nama belakang kalian, terus ID channelnya apa. Nah, terus kalian jawab-jawab aja sampai semuanya ya. Nanti kalian bakal dapat email seperti saya dari YouTube-nya seperti ini. Nah, seperti ini. Terima kasih telah menghubungi kami. Seperti itu, guys. Jadi kalian bisa cek sendiri channel aku sekarang. Sekarang channelnya udah kembali. Oke. Thank you yang udah support semuanya juga. Nah, guys, jadi video kali ini gitu aja ya, karena aduh, kemarin channel aku dihack jadi gak bisa upload beberapa hari, guys. Wah, luar biasa tuh bisa gitu ya. Aku gak ngerti juga kenapa bisa gitu ya. Oke lah, jadi video aku sekarang cukup sekian aja. Next konten aku bakal bikin tutorial cara install Free Fire Max di Indonesia, guys. Oke, jangan lupa subrek, guys.